Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-kafirun walau kariha al-mushrikun. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله بما kembali menjadi nifaq kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tatanya dia mulanya seorang Islam yang baik ataupun seorang Islam, seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tatanya kita kena tahu supaya kita boleh selamat daripada sifat nifaq ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini merupakan satu azab yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian manusia ni yang mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya dia berjaya dalam hidup ni, sekiranya dia ni memperoleh kemenangan, mendapat kejayaan demi kejayaan, lanasaddaqanna, dia kata kami akan bersedekah banyak-banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan biasa macam dalam hidup kita kan, kita mana nak masuk korban ni, tak ada kemudahan lagi. Ha, kan biasa mana kita nak berifak banyak-banyak, tak ada kemudahan lagi. Ha, itu biasa. Ha, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ni dengan nukilan
lidah yang begitu indah sekali tuan-tuan yang mulia, mereka melafalkan lana sadaqanna, kami nak bersedekah banyak-banyak. Walanakunna minas-salihin walanakunanna minas-salihin, dan kami nak jadi orang baik, nak jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu tanda dia. Kata Allah Taala, faqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengazab orang ni, tanda dia, dengan menjadikan hati seseorang ni, menjadikan hati dia, tanda dia, hati orang munafik. Ah, nampak tak? Menjadikan dia ni orang yang tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak heran tuan-tuan yang mulia, kalau kita tengok dia mula-mula baik, dia mula-mula sembahyang, dia mula-mula orang surau, orang masjid dan lain sebagainya. Lepas tu bila dia dah berjaya, kan, bila dia dah dapat kemenangan, dapat bisnes dan lain sebagainya, bila berduit dia tuan-tuan yang mulia, dia tak baik. Dia mula lelong tuan-tuan yang mulia, anak tak jaga dia, isteri tak peduli tuan-tuan yang mulia, dia pun tak menentu dah tuan-tuan yang mulia. Biasa ni kita nampak tuan-tuan yang mulia, tepi kita, sounding kita tuan-tuan yang mulia. Ini kenapa tuan-tuan yang mulia? Kerana mereka terdekut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam surah At-Taubah ayat 75, 76 dan 77 tuan-tuan yang mulia. Allah Taala mengazab dia. Ini sebenarnya tuan-tuan yang mulia, azab, azab yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang malas ibadat, dan satu rahmat yang luar biasa tuan-tuan yang mulia. Kalau Allah jadikan kita ni orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin salat berjamaah, pergi surau, pergi masjid, keluar masuk surau, keluar masuk masjid tuan-tuan yang mulia. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau tengok seseorang ni rajin sangat dia pergi surau, rajin sangat dia pergi masjid, meskipun sibuk dengan kerja dia, yakinlah bahawa orang ni orang yang betul iman dia, betul ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ya, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada nilainya tuan-tuan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan sekiranya kamu nak kira, nak hitung betapa banyak rahmat Allah yang ada pada kamu, sungguh tak terhitung banyaknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah terutama nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita sekarang ni tuan-tuan dan puan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu, dia jadi orang yang malas ibadat. Jadi orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik ini kata Allah Subhanahu wa taala, dia tak sanggup sembahyang pun, dia tak sanggup ibadat, kecuali dalam keadaan sangat malas. Malas macam mana? Dia buat tapi tak sempurna. Dia buat tapi tidak betul tuan-tuan. Dia rajin buat kan, tapi tak betul. Dia rajin buat tak betul. Yang betul buat, malas nak buat. Ini orang munafik dan tuan nak melihat. Wa idza tumina khana, dan apabila kita percaya orang ni, dia kadang-kadang dia tak jujur, dia mengkhianati dan tuan nak melihat. Wa idza ahdatha kadzaba, dan apabila dia bercakap banyak tak boleh percaya dan tuan nak melihat. Tiga perkara ni ada pada orang ni, dan macam mana tuan nak melihat? Bima akhlafullah ma wa'aduhu, dia tuan-tuan yang mulia, kenapa Allah telah jadikan hati dia, jadikan diri dia mulia? Kerana dia ni tuan-tuan yang mulia mengingkari pengakuan dia, perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bima kanu yaktibun, dan kerana dia menipu Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang mulia. Alam ya'lamu bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita tak tunjuk ni, tahu apa yang kita sembunyikan selama ni. Allah tahu tuan-tuan, bukan tak tahu tuan-tuan.
Jangan kita nak sembunyikan. Wala jawabun dan apa yang kita nampakkan pun memang Allah tahu. Wallahu alamul ghuyub dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan perkara-perkara yang ghaib di dalam dunia. Kalau yang orang tak tahu, Allah tahu di dalam dunia. Ini di dalam dunia di antara sebab-sebab dia di dalam dunia orang ni diadab, orang ni dijadikan orang munafik ataupun hati dia dijadikan hati orang munafik, hati orang yang malas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat selanjutnya, ayat yang lain tuan-tuan dan puan, kita melihat kepada ayat 96 surah At-Taubah juga. Ya'lifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yardha 'anil qawmil fasiqin. 'Anil qawmil fasiqin. Mereka bersumpah-sumpah kepadamu supaya kamu suka mereka, supaya kamu redha kepada mereka wahai Muhammad. Mereka cuba cuba sedaya upaya dengan dia supaya kamu suka juga mereka. Siapa suka mereka dengan dia? Orang munafik dengan dia. Fa in tarḍaw 'anhum fa inna Allaha ya la yarḍa 'anil qaumil fasiqin. Maka jika kamu suka kepada mereka, kita ikut, kita ikut gaya mereka dengan rendah-rendah hidup mereka, dan memang pun tak suka, dia tak suka kepada kita kalau kita tak suka kepada dia. Walatata ankumul ankum, dan mereka tidak suka kepada kamu. Walatata Yahudu wan Nasara, kata Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi dan orang Kristian ni, orang kafir, dia tidak akan suka kepadamu sehingga kamu boleh ikut rentak hidup mereka. Ini tuan-tuan dan puan, mereka ini perjuangan mereka tuan-tuan dan puan supaya kita ni boleh hidup macam orang kafir tuan-tuan dan puan. Boleh kita hidup, boleh ikut rentak hidup orang kafir tuan-tuan dan puan. Kita supaya kita ni berhibu macam orang kafir tuan-tuan dan puan, berpakaian macam orang kafir tuan-tuan dan puan, bergaul macam orang kafir ke dalam dia. Ini perjuangan orang kafir ke dalam dia. Wala tarda ankumul yahudu wala nasara hatta tattabi'u millatahum. Orang Yahudi, maknanya orang kafir semuanya tak akan suka kamu kalau kamu tidak ikut rentak mereka. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu nak ikut rentak hidup mereka, kamu suka kepada rentak hidup lifestyle mereka, fa innallaha yarda 'anil qawmil fasiqin. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, Allah benar-benar tidak suka kepada orang-orang yang fasik ini. Siapa yang fasik ini? Orang yang suka hidup macam orang kafir kata namanya. Lifestyle dia ikut orang kafir kata namanya. Allah benar-benar tak suka. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallah. Arab ini lebih kuat kufur dia dan lebih hebat sifat munafik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan tengok. Mana yang kuat Islam, situ yang kuat kufur dan kuat sifat munafik dia dekat dalam dia. Jangan kita ingat ni kita tak tahu kita ni ramai orang munafik. Oh kan. Kita ni orang Islam, kuat Islam kat Malaysia ni kan. Jangan kita ni tak ada kot. Jangan dekat dalam dia. Mana kuat Islam, situ kuat munafik. Mana kuat Islam, situ kuat orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka kita pergi surau-surau tuan-tuan dan puan, mana yang ramai sangat orang, situ yang sikit sangat orang tak surau tuan-tuan dan puan. Kita pergi rumah-rumah tengoklah tuan-tuan dan puan. Kita ustaz-ustaz itu ziarah surau-surau tuan-tuan dan puan, beribu-ribu orang lain
tapi bukan beratus dekat surau. Nak kata 20 pun tak, tak sampai 10 orang pun ada. Siapa yang duduk atas tu, yang duduk surau tu semua orang Melayu, orang Muslim, anak orang Melayu, anak orang Muslim. Tapi kenapa surau tak ada orang? Ni tuan-tuan dan mulia, saya banyak surau belak-belak juga, saya mengajar, saya ceramah, banyak masjid juga. Tapi ini tuan-tuan dan mulia, kita tengok ramai yang tak turun ke surau tuan-tuan dan mulia. Orang kalau rajin sembahyang, kalau sembahyang dia baik tuan-tuan dan mulia, dia memang tuan-tuan dan mulia, dia mesti turun surau tuan-tuan dan mulia. Dia mesti suruh masjid tuan-tuan dan mulia. Kalau sembahyang dia jaga, dia mesti turun masjid, turun surau tuan-tuan dan mulia. Kalaupun jarang-jarang tuan-tuan dan mulia. Tapi ini tak ada. Kata Allah Ta'ala, orang Arab ni sangat kuat kufur dan nifak dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Dan lebih patut. Lebih patut. Mereka ni tidak mau mengetahui agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mau belajar agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa tuan-tuan dan puan, sifat munafik dia yang terlalu kuat? Kenapa tuan-tuan dan puan, sifat kekufuran dia yang terlalu berat tuan-tuan dan puan? Maka orang yang kuat sifat munafik dia tuan-tuan dan puan, maaf, saya bukan nak cerita orang kita, tak adalah. Yang kufur sifat munafik dia, dia memang tak nak mengaji tuan-tuan dan puan. Dia malas nak belajar tuan-tuan dan puan. Dia malas nak baca agama tuan-tuan dan puan. Orang yang sifat munafik dia kuat tuan-tuan dan puan. Dia tak kata ya tuan-tuan. Dia akan biarkan diri dia bodoh tuan-tuan dan puan sampai mampus tuan-tuan dan puan. Betul tuan-tuan dan puan. Dia tahu yang diri dia ni baca Quran tak pandai lagi kan. Memanglah tak pandai dia Quran. Dia rahsialah kan. Dia diam dia tuan-tuan dan puan. Dia tahu tuan-tuan dan puan yang sembahyang dia ni tak boleh pakai tuan-tuan dan puan. Tapi dia tu pakai yang tak boleh pakai tuan-tuan dan puan. Dia sengaja lah sembahyang tak betul. Dia sengajalah diri dia beri bodoh tuan-tuan dan puan. Maka orang Arab ni kenapa jadi lagu ni tuan-tuan dan puan? Kerana sifat munafik dia yang begitu kental tuan-tuan dan puan. Ada sifat kekufuran lagi pada hati dia tuan-tuan dan puan. Maka ni tuan-tuan dan puan, kita kena muhasabah diri kita tuan-tuan dan puan. Kenapa sampai sekarang kita tak cari ustaz lagi? Wahai kita, Fatihah kita tak boleh pakai lagi, sembahyang berbasalah lagi, hukum hakam agama tak faham-faham tuan-tuan dan puan. Ini sebut dengan hudud Allah. Hukum-hukum agama tak faham. Dia biar diri dia tuan-tuan dan puan dengan alasan 1001 alasan tuan-tuan dan puan. Alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa min al-a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghrama wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir. Dan ada di antara orang-orang Arab ni kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan, yang menganggap apa yang mereka infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni maghrama. Mana maghrama? Maghram ni tuan-tuan, satu bayaran yang sangat-sangat berat. Sangat berat. Kalau bayar kedai mamak, mamak kanekal. Kanekal mamak. Randa sepuluh ringgit, RM75 saja. Senang bayar tuan-tuan dan puan. Pergi Giant senang bayar tuan-tuan dan puan. Pergi Langkawi senang bayar tuan-tuan dan puan. Senang dah tu. Tapi nak bayar kurban ni dah. Aduh, mahalnya. 600. Mahal. Nak bayar kurban ni. Sehingga tuan-tuan dan puan, kadang-kadang duit dah pegang, dah bawa dah. Bawa balik lagi. Pergi dah duit kurban tu. Alah, lupa pula. 2-3 kali bawakan soal, tak bagi lagi. Alah. Allahuakbar. Maghram ni, mana maghram ni, dia sangat berat nak bersedekah. Sangat berat nak buat bayaran untuk sedekah ni. Sangat berat nak pergi ke tabung surau, tabung masjid, tabung ma'arafi. Berat sangat tuan-tuan dan puan. Lalu je tuan-tuan dan puan. Wahai RM1, apa dia kan? Ini mana makram tuan-tuan dan puan.
Kenapa Umar nak cerita orang Arab? Kerana di sana kuat Islam tu dalam dia. Kan? Bagaimana dengan kita kan? Kita kan orang Arab yang kuat Islam. Ini tu dalam dia. Ada orang Arab yang macam ni. Dia sangat berat. Nak buat sedekah ni. Wa yatarabbasu bikumud dawa'ir. Dan dia menunggu-nunggu giliran dalam dia. Giliran dalam dia, rolling bencana yang akan turun lagi kepadamu. Rolling musibah yang akan turun lagi kepadamu. Orang nafiah dia suka dalam dia. Bila kita orang baik-baik ni kena pecah rumah. Kena pecah rumah dia. Aku tengok dia memang taat. Tengok lah. Nampak tak? Accident tengok. Accident juga dia tengok. Dia orang kuat tu, orang kuat semayang, dia suka dengan dia. Bila kita rugi, bila kita musibah, bila kita masuk hospital, bila kita musibah, dia tu tunggu-tunggu kita musibah banyak ni. Orang yang munafik ni dalam dia. Alaihim da'iratus saw, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Giliran ini, rolling musibah yang teruk ni, yang jahat ni akan ditimpa kepada mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada orang yang mukmin, akan ditimpa kepada mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan ada di antara orang-orang Arab juga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka benar-benar menjaga keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan mereka dia pertahankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada hari akhirat, kepada pembalasan-pembalasan hari akhirat. Kita kurban ni macam mana balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dia. Wa idza nuqida samanuha kana lahu bikulli dirhaman 700 hasanah. Bila kita bagi duit, duit kurban kita bagi RM600, Allah Ta'ala akan darab 700 kali tuan-tuan dan puan. Kalau 600 kali 700, 42,000 jadinya tuan-tuan dan puan. Pahala dia, fadilat dia, fadilat kurban ni tuan-tuan dan puan. Ala innal udhiyata min a'malil munjiat, ketahuilah bahawa ibadah kurban ni salah satu ibadah yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang banyak dalam hidup kita tuan-tuan dan puan. Yang timbul selepas mati juga tuan-tuan dan puan. Tunji sahibaha min syarri dunia wa syarri akhirah. Allah Ta'ala akan selesaikan masalah-masalah hidup kita dengan banyak ibadah kurban ni tiap-tiap tahun tuan-tuan dan puan. Man nasaka nusukana man sallaw salatana wa nasaka nusukana fahuwa minna. Barang siapa yang solat, jaga ibadat macam kami, kata Rasulullah SAW, itulah umat tu. Wa man lam yusalli wa lam yadhah in kana ghaniyan fa laysa minna. Barang siapa yang tak jaga solat betul-betul dengan betul dan tak jaga ibadat dan dia tak masuk kurban. Bila hujung tahun dia tak masuk kurban, bila datang hari kurban tak masuk kurban. Dia kedengkut dengan kurban. Fa laysa minna, itu bukan orang kita, kata Rasulullah SAW. Bukan umat itu, kata Rasulullah SAW. Masya-Allah tuan-tuan dan puan. Ini ibadah kurban tuan-tuan dan puan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala di sini tuan-tuan dan puan, ada orang yang dia menganggap apa yang dia infak ni tuan-tuan dan puan, ada orang ni yang benar-benar menjaga keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinan dia kepada hari akhirat, balasan-balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah, dan mereka menjadikan apa yang mereka infak ni tuan-tuan dan puan, kurban. Pada kurban ni, kurban tuan-tuan dan puan, makna kurban ni menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan amal bakti dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai aset kepada hari akhirat tuan-tuan dan puan. Ini ada juga orang yang macam ni tuan-tuan dan puan. Wa yattakhidhu wa salawati rasul, dan dia menjadikan, mengharapkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan amal-amal bakti yang dia buat di dalam dia. Kenapa di dalam dia? Rasulullah memang berdoa kepada kita. Kalau kita masuk kurban,
kalau kita banyak berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala innaha qurbatun lahum, ketahuilah bahawa sesungguhnya semua amalan-amalan yang mereka lakukan ini merupakan amal bakti mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih, innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam dia. Allah Subhanahu wa taala akan cetek mereka ni ke dalam rahmat Allah, maknanya ke dalam cetetan dalam golongan orang yang senantiasa diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang senantiasa dijaga rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha pengampun, lagi Maha penyayang. Insya-Allah tuan-tuan dan mudah-mudahan beberapa perkara yang kita baca tuan-tuan dan membuka kepada hati kita tuan-tuan dan untuk menjaga diri kita tuan-tuan dan yang pertama daripada azab yang besar ini tuan-tuan dan apa yang kita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita ni kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat daripada sifat-sifat daripada sifat-sifat yang menyebabkan kita ni malas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada sifat-sifat munafik tuan-tuan dan inilah titik dia tuan-tuan dan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita supaya kita menjadi orang yang benar-benar taat, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi tuan-tuan dan puan, kita mengutamakan, kita menyambut Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ni kalau boleh kita perkasakan tahun ini tuan-tuan dan puan, lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalaluka al-karim wa 'azimi sulthanik. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارزقنا علما وفهما واسعا يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الايمان كاملين والسنه والجماعه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.